diadain aja apa gimana ya? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Hari ini aku mau kasih tahu kalian satu buah motor dua tak yang nggak mungkin nggak ada yang tahu lah sama dua tak yang kali ini aku mau review. Apa itu? Dia adalah RX King. Kalian tahu RX King? Ya, motor berisik, kencang yang biasa dibilang motor jamret. Bagaimana motornya? Check this out. Fucking care, I don't fucking care. Time. Ya, motor RX King di belakang saya ini basicnya adalah motor Yamaha RX King tahun 2004. Dan speknya udah lumayan enak loh kalau buat harian, buat kebut-kebutan. Ya, speknya bagaimana? Kita lihat aja ke sini. Ayo, sini Bang. Ya, motor ini warnanya adalah gold. Tapi lebih mendekati rose gold ya. Dan warnanya sangat eye catching dan sangat seperti motor elegan alirannya. Tapi kata yang punya, motor ini pakai aliran Bandung style. Bandung style itu aku juga nggak tahu sih Bandung style itu gimana. Jadi ya gini kalau dilihat. Kemudian kita lihat ke sini. Di sini dia udah pakai piringan cakram itu dari TDR. Nih pakai TDR 300. Kemudian ini master rem bawah standar. Ini bracketnya sepertinya custom CNC. Ini selang rem pakai KTC. Nggak tahu harganya berapa. Kemudian yang ini master rem atas itu pakai punyanya R25. Kemudian ini lucu nih. Ini kunci kontak dikasih apa? Kepala ala-ala Thai style kayaknya. Dan lampunya udah ganti LED yang ya LED universal. Kemudian, oh ya dari bawah tadi lupa. Velgnya nih pakai RCB. Velg udah pakai RCB. Ini yang depan ring 18 lebarnya 160. Pakai ban bannya kayaknya standarnya dari RX King ya. Ukuran 275/18. Kemudian kita geser ke sini. Kita lihat ke sini, ini stabilizer stang itu pakai atau string damper namanya, itu pakai KTC. Kalian tahu lah harga KTC ini berapa? Ini original, cuy. Nggak mungkin KW-KW. Original. Terus kalian lihat bautnya di sini udah dikasih Pro Bolt. Kayaknya ini King Nut deh. Nggak tahu Hang atau King Nut. Kemudian ini udah pakai Monel, di sini pakai Pro Bolt. Pro Bolt semua. Terus ini standarnya standar 1 kaki satunya pakai punya Ninja di chrome. Belakang ini footstep belakang asli cuman di chrome aja. Kita geser ke belakang lagi. Bagian belakang ini udah dikasih shock Kayaba. Kayaba itu enak sih ribbonnya. Kemudian gear pakai triple S yang ukuran 415/36 yang belakang, yang depan itu pakai yang 14. Ya velg sama tadi RCB depan belakang satu set. Kemudian di belakangnya lampu belakang udah dicopot, nggak dikasih lampu belakang. Joknya seperti ini, yang dibilang aliran Bandung style itu kayak gini. Katanya sih gitu. Dan apalagi ya, bagian tromol belakang itu udah di chrome, jadi kelihatan bersih kinclong. Ini udah pakai Pro Bolt. Dan mesinnya ini pakai blok YP1, cuman oversize 75. YP1 oversize 75, kemudian udah porting. Tenaganya enak banget. Seperti itu tadi speknya. Dan
Gimana sih rasanya naik motor ini? Mari kita coba. Bagaimana rasanya bawa motor ini? Coba kita nyalakan dulu. Wih, sekali pancar nyala cuy. Langsung hidup motornya. Ini dia si cantik si cantik namun membuat adrenalin terpacu. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Posisi duduknya juga enak. Ini stang ini, oh ya stang tadi lupa. Stang ini pakai CB150. Nih, kalau kalian di atas motor ini posisinya kayak gini nih, kira-kira. Bismillah, bismillah. Kalau dua tak itu kayak ini ya. Kalau kalian tahu kalau dua tak itu dia busnya keluar busnya. Emang mobil pakai turbo. Powernya keluar itu di RPM tertentu. Jadi kalau di bawah itu ya biasa aja. Enggak begitu kerasa. Tapi kalau udah masuk RPM berapa gitu, berapa ribu baru pet gitu. Kalau di mobil kayak VTEC. Mobil-mobil turbo juga gitu. Kalau begitu busnya keluar, langsung ngejambak. Pengen aku, pengen yang punya ranking kayak gini. Salawatin ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa tutup. Woi, gila remnya pakem banget cuy. Pakai Master R25. Terus piringan TDR. Kombinasi yang pulen. Wow, kakaknya keren. Pakai R25 atau apa nih ya? Gila, insecure aku. Didadain aja apa gimana ya? Waduh, lihat dulu ah. Bangsamnya juga enak loh motor ini. Karbu standar oversize 75 porting. Kalian bayangkan apakah, dan ini mesin dibikin eksklusif, dibikin sendiri oleh pembalap pembalap nomor Wahid di Jambi, Kando Mawan Dragon. Karena ini dulu motor dibeli dari beliau. Wow, gila coy. Wow, wuhuu. Wah, senang sekali kalau kalian bisa ngerasain ya. Begitu kebuka powernya itu, wah langsung ngejambak cuy. Kalau kalian gak pegang ini setang dengan bener-bener, selesailah kalian. Wuh, ah, senang sekali aku. Wah, masya Allah, masya Allah. Lagi ya. Ya, kebuka. Iya. Iya. Rasanya pulen sekali. Wajar kalau motor ini dikasih pengereman yang cami. Harus pakem remnya. Mantap sekali. Gila berasa banget powernya. Aku gemeteran loh cuy. Gemeteran tanganku. Ngapain kita muter-muter sini cuy? Aku bingung mau kemana ini. Kita ke situ aja ya.
Wah, enak sekali, enak sekali. Pokoknya enak sekali. Enggak bohong aku. Buka gas melengking suaranya, cuy. Melengking pokoknya. Enggak ada obat. Enggak ada obat motor ini. Gila. Gila. Wah, ini kalau trek lurus, panjang treknya, wah enak banget sekali, enak sekali, sampai belibet aku ngomongnya, cok. Ini kalau orang yang punya motor yang nonton, wah pasti aku kena marah. Seenaknya gue, cok, ngegas motorku. Ya mohon maaf Pak Yandi, izin Bapak. Udah. Cukup. Udah cukup. Aku udah cukup. Wes, sama kayak gemeteran aku. Gila, luar biasa. Gemeteran aku, cuk. Ya. Untuk koleksi mungkin worth it nih motor. Enggak, mungkin sih. Sangat-sangat worth it. Karena sekarang R-Racing lagi naik daun, harganya juga digoreng sama para seller, digoreng habis-habisan pokoknya. Aku yang senengnya motor ini tuh pas duduk itu nyaman banget, cuy. Posisi stangnya enak. Tuh, kalian mesti cobain deh. Kalau punya R-Racing, kalian pakai stang TB150. Cobain deh pakai stang ini. Posisinya enak banget. Sumpah. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa kalau nge-share yang ke teman kalian aja. Share ke seluruh dunia supaya aku senang dan semangat ngonten buat kalian semua. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.